Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November, Mams. Nah, tapi pada tiap tahun tema peringatannya berbeda-beda. Untuk tema ini adalah Pahlawanku Teladanku. Tema ini memiliki makna teladan daripada pahlawan, diharapkan menjadi semangat untuk peringatan Hari Pahlawan kali ini. Bagi Mams yang ingin turut serta meramaikan Hari Pahlawan di media sosial, Mams bisa memasang Twibbon khas Hari Pahlawan. Lantas bagaimana ya cara download Twibbon Hari Pahlawan? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan yang gugur melawan penjajah. Sejarah Hari Pahlawan mengacu pada peristiwa dalam pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Mams juga bisa memperingati Hari Pahlawan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memasang Twibbon pada media sosial Mams. Cara downloadnya mudah loh Mams. Pertama, Mams perlu masuk ke laman www.twibbonnice.com/hsn2022/3. Bila template Twibbon Hari Pahlawan 2022 telah terbuka, silakan klik opsi Choose a Photo. Pilih foto atau gambar dari galeri yang ada di ponsel Mams. Kemudian Mams bisa menyesuaikan letak foto tersebut dengan bingkai yang terdapat di Twibbon. Lalu klik opsi Next. Terakhir, tunggu beberapa saat hingga website berhasil menyesuaikan foto dengan bingkai. Lalu klik opsi Download. Nah, itulah cara mudah download Twibbon Hari Pahlawan. Mams bisa membagikannya di akun media sosial Mams dan menambahkan caption atau keterangan foto yang bertemakan Hari Pahlawan. Semoga bermanfaat ya, Mams. Yeah.